Karena yang jauh lebih penting adalah sebagai negarawan, sebagai kepala negara. Nah, maksud dari ujaran itu adalah ketika dia sudah menjabat, dia harus menyampingkan posisinya sebagai politisi dan anggota partai politik. Dia harus lebih mengedepankan dirinya sebagai pelayan publik, sebagai negarawan. Nah, ini yang betul-betul perlu disadari oleh Presiden Jokowi ya. Apakah patut seorang presiden terlibat terlalu jauh dalam pertarungan presiden berikutnya dengan mengundang ketua partai, calon presiden, menemaninya kemana-mana dan segala macam. Itu betul-betul harus menjadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk kemudian mampu dilabelkan oleh publik sebagai seorang negarawan, bukan sebagai politisi kacangan.